Perayaan Natal bersama Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaatulung Agung di GKJW Pepantan Kranti Boyolangu pada Minggu 24 Desember malam dimeriahkan dengan drama musikal cerita kelahiran Tuhan Yesus yang mengandung pesan sukacita Natal. Diikuti ratusan jemaat GKJW dari seluruh wilayah di Tulung Agung, suasana khidmat mengiringi ibadah Natal tahun 2023 di GKJW Ngeranti. Pendeta GKJW Jemaat Tulung Agung, Lipta Febriastuti mengatakan, malam menjelang Natal difokuskan untuk perayaan yang diisi oleh beberapa agenda. Mulai dari puji-pujian Natal, prosesi perayaan lilin Natal, pemberian pesan Natal, sampai drama musikal. Pendeta Lipta menjelaskan, Natal tahun ini bukan hanya tentang damai bumi, tapi juga tentang kemuliaan Allah Bapa yang bisa jadi bekal manusia untuk menghadapi pergolakan dunia yang berubah-ubah. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Lipta Febriastuti, Pendeta Baku GKJW Jemaat Tulungagung. Sungguh kami mengucap syukur pada tahun ini kami boleh merayakan Natal dengan sukacita bersama dengan seluruh warga gereja kami. 3 tahunan kami membangun kebersamaan Natal Raya. Sehingga tahun ini kami mengadakan perayaan Natal di Pepantan Ngeranti. Ini tepat berada di depan gereja Pepantan Ngeranti. Sehingga yang dari induk, dari Pepantan Tiudan, kami berbondong-bondong datang ke sini menyatukan diri dalam kebersamaan merayakan Natal tahun 2023. Dan kami sungguh bersuka cita karena tahun ini dinaungi dengan sebuah tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini mengingatkan kepada kami bahwa Natal bukan hanya tentang damai. Seringkali orang mengatakan damai Natal, tetapi kami juga diingatkan bahwa Natal juga tentang kemuliaan bagi Allah. Tema ini membekali kami semua warga jemaat, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk menghadapi pergolakan dunia yang dinamis. Terlebih di dalam negara kita, Indonesia, dalam bidang ekonomi yang senantiasa berubah-ubah setiap saat, demikian juga dunia politik dan bidang yang lain, tema ini akan membantu kami untuk tetap memuliakan Bapa di surga dan menghadirkan damai sejahtera di bumi. Sekitar kami boleh berubah, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan tidak akan pernah mengubahkan sukacita kami. Pada akhirnya, saya selaku pendeta baku Jemaat Tulungagung mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Drama musikal menjadi penampilan yang dinantikan para jemaat. Drama ini menceritakan perjalanan dan pergolakan yang terjadi saat kelahiran Yesus di Bethlehem. Dari Tulung Agung, Zainul Fikri, Irana Subi melaporkan.